terdapat kasus praktek aborsi yang tidak memiliki izin, kemudian juga tidak memiliki izin melakukan kegiatan praktek kedokteran. Pelaku-pelakunya ini bukan pelaku baru, pelaku-pelakunya ini pelaku-pelaku lama semuanya. Ya, tiga tersangka yang berhasil kita amankan, yang pertama adalah MM alias Dokter A. Dia ini memang dokter lulusan dari salah satu universitas di Medan. Ya, pernah menjadi PNS di Riau, tetapi karena disersi tidak pernah masuk, kemudian dipecat. Juga pernah bermasalah di Polres Bekasi, ya, kasus dalam pengadopsian anak, pada saat itu sempat divonis 3,5 bulan. Setelah itu juga kasus yang sama seperti ini, aborsi juga yang bersangkutan. Dengan apa saya bahas satu-satu saja biar nanti tahu teman-teman semuanya. Yang bersangkutan ini pernah kasus yang sama di tahun 2016 pada saat itu, tetapi yang bersangkutan DPO, Dokter A ini atau MM ini, kemudian membuka lagi praktek di sini. Asal teman-teman tahu, sudah 1.672 pasien yang ditangani, tetapi yang diaborsi itu sekitar 900 lebih yang sudah diaborsi, 903 orang. Ya, 903 sudah kita aborsi. Total selama 21 bulan pengakuan awal sekarang ini, itu hampir dengan sekitar 5 miliar lebih, hampir 5,5 miliar saja yang bersangkutan. Ya, klinik ini tanpa izin. Nanti akan dijelaskan nanti dari UKS. Jadi hasil pengembangan kita lakukan pemeriksaan terhadap para tersangka ini memang bukan cuma si bidan RM saja yang kita amankan ini sebagai salah satu yang pemasok para pasien-pasien untuk melakukan aborsi di sana. Ternyata hampir kurang lebih 50 bidan lagi. Jadi caranya adalah mereka mensosialisasikan masing-masing, menggunakan media sosialnya masing-masing, menggunakan nama kliniknya mereka masing-masing. Contoh RM, RM ini menamakan kliniknya di website itu Klinik Amora dengan alamat di Jalan Raden Saleh. Ya, Raden Saleh. Kemudian dia mempromosikan bahwa di klinik dia bisa melaksanakan aborsi dengan dokter yang spesialis, ya. Kemudian juga memiliki tempat yang bagus, steril dan harga terjangkau. Ya, harga terjangkau. Tetapi pada saat pasien datang, nanti akan berhubungan dengan si bidan ini melalui WA yang memang sudah disampaikan melalui media sosial yang ada. Ketemu dia di tempat alamatnya ditujukan oleh si siapa bidan ini. Dari sana kemudian diantar ke klinik yang ini, klinik Paseban ini, Paseban Senen ini, yang tidak berpelang sama sekali untuk dilakukan tindakan. Nah, ini yang dia lakukan semuanya. Dari ke-50 bidan yang lain sama seperti itu. Nanti mereka punya kaki tangan lagi, ada hampir sekitar 100 calo-calo untuk mencari pasien-pasien yang lain. Ya, mencari dengan menggunakan kartu-kartu nama yang ada. Tapi tertujuin kepada tetap kepada bidan-bidan itu, nanti bidan itu sendiri yang mengantar ke sana. Nah, itu yang dilakukan oleh para sindikat ini. Kemudian Dokter A ini memang kurang lebih 3 bulan yang lalu ini kan sudah mulai agak sedikit terganggu kesehatan, sehingga tidak melakukan tindakan untuk melakukan aborsi. Tapi sebelumnya sekitar, ini kan 21 bulan ya di situ ya, sisanya itu dia sendiri yang melakukan. Nah, untuk menggantikan dia ini, dia merekrut satu mitra lagi yang namanya Dokter S. Ini sementara kita lakukan pengejaran. Dokter S inilah yang selama kurang kurun lebih 3 bulan ini yang melakukan tindakan aborsi di tempat sana setelah dapat pasien-pasien dari para bidan-bidan yang ada. Waktu kita lakukan pemeriksaan memang dia katakan bahwa janin-janin itu dibuang di safety tank, ya, dengan cara pertama ditaruh bahan kimia untuk menghancurkan janin-janin itu. Yang paling mudah kalau janinnya 1 bulan 2 bulan nggak terlalu ketara, tetapi kalau janin yang agak sulit itu karena harganya lebih mahal, ya, contoh di 4 bulan ke atas. Yang kita lakukan penindakan kemarin, pada saat kita lakukan penggerebekan kemarin, kita temukan satu janin umur 6 bulan, rambutnya sudah ada semuanya. Nah, ini memang agak sulit,
Ya. Biasanya mereka siram dengan bahan kimia, setelah itu dimasukkan ke septic tank. Siang tadi barusan saja kita masukkan melakukan apa? Olah TKP lagi di sana dan kita membongkar safety tank yang ada untuk mengambil barang bukti yang lain termasuk yang dikatakan bahwa jaring-jaring ada di sana. Ini tim lagi bekerja di TKP. Nanti rencana akan kita lakukan pemeriksaan di laboratorium untuk bisa memastikan bahwa betul kami memang jaring-jaring itu ada di dalam safety tank tersebut. Kita sudah mengambil sampel-sampelnya. Ya. Iya, di sekitar daerah sana. Ya, mereka sudah memang punya link masing-masing di Jakarta sini. Tiga kita lakukan penangkapan. Tapi bagi tersangka tiga-tiganya adalah residivis. Residivis di kasus yang sama. Dokter A ini kalau teman-teman masih ingat dulu mungkin tahun 2016 di klinik Cimandiri waktu itu. Bersama-sama dengan satu lagi tersangka satu SI itu stafnya memang dari dulu. Itu pernah dilakukan penggerebekan di sana dan tersangka dokter A ini sempat melarikan diri. DPO sampai dengan sekarang. Dan terakhir kemarin ketangkap juga dengan kasus yang sama lagi. Ya, SI juga sama pada saat itu diproses vonisnya 2 tahun penjara. RM kalau masih ingat lagi mungkin tahun 2012 yang lalu itu di sekitar Jakarta Timur. Ya, penggerebekan juga masalah aborsi di Jakarta Timur, dia adalah pelaku dan vonis pada saat itu 3 tahun penjara. Pak, dari 50 bidan yang mempromosikan klinik ini, berapa banyak yang sudah ditetapkan tersangka? Ini kan baru 3 dulu, kita masih mengembangkan terus. Ya, ini baru 3 kita tetapkan sebagai tersangka, kita masih terus mengejar yang lain. Mengejar yang lain lagi ini semuanya. Tim masih bekerja di lapangan. Tunggu saja hasilnya seperti apa.